Okay guys, so settle everything's di immigration. Kita teruskan perjalanan kita direct ke Malaysia. Welcome to Malaysia. Welcome home. Selamat kembali ke rumah anda. Perjalanan mahkamah saya lebih kurang dalam beberapa jam saja. Satu petang kita akan sampai pukul 12, 1 pagi kot. 12 jam perjalanan. 6 jam perjalanan. 12 jam. 12 jam perjalanan. Okay guys, ada sekatan jalan raya di hadapan. Jangan takut, jangan segan. InsyaAllah tak ada apa-apa. Just relax saja. Buka visor. Tunjuk muka. Oh, dia buka ni ah. Dia buka dia punya apa? Kabut sil. Tadi dia punya ni ah. Hey, assalamualaikum. Cik, ada orang bawa beras, cik. Tolong, cik. Ada beras, cik. Okay, so teruskan perjalanan kita. Kita akan mendaki Bukit Wang Klian. Depannya ada ni dulu. Ada Caltex. Jangan lupa isi minyak. Penuhkan di sini. Penuhkan di sini. So 250 km next kita akan penuhkan ke, untuk motor VSDI lah. So far VSDI di Thailand bergerak dengan sangat meluncur dengan begitu terbaik. Walaupun bergerak dalam kelajuan yang perlahan dan ada sedikit senggut-menyenggut, kecuali di saat-saat akhir tadi, dalam video sebelum ni, kita kehabisan minyak. Aduh, habis minyak. Gara-gara kita mengisi minyak yang super mahal, 1 liter RM54.6, iaitu minyak singa. Kalau boleh, rider-rider kalau jumpa sesi minyak kalau merah ni, janganlah isi. Kita hanya tunjuk macam mana. Itu kecemasan saja. Kecemasan saja baru boleh guna. Tak kena macam, jangan menggatal. Jangan menggatal nak isi. Okey. Ini dia. Isi minyak Caltex 1 kilang. Ya, sampai-sampai kita mencari geng apa, stiker geng Carut dan juga stiker Kervaf besar dan kecil kalau ada. Alright, tersambung selepas ini. Oh, ni manual lah. Apa ni? Orang tanya untuk Thailand. Sibuk untuk rakyat tempatan. Okay. Alright, kita sambung lagi depan ni. Right. Oh, test test 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Oh, lama tak layan jalan ni eh. Dan lama tak layan. Lama tak layan. Tak boleh nak layan pun. Okay, so kita melalui jalan Wang Klian ke arah Wang Klian viewpoint di atas sana. So sikit lagi terus sampai. Tapi kita tak tinggal situ lah kan. Kita akan teruskan perjalanan kita. Mana? Ni dia Wang Klian viewpoint. Weh, dah ada ni lah. Apa tu? Ada tram. Ada tram ke apa benda dah? Aduh, mana dia, mana dia punya bagi dia? Mana dia punya, kat situ je. Oh, dia ada daripada bawah sana. Aduh, aku, dia buat pilihan eh. Aku ingat dia daripada bawah naik ke atas. S-Mang, S-O-C-M. Okay guys, so kita on the way balik ke Melaka ni. Alright, menghayati keindahan alam, menikmati panorama-panorama indah di laluan Wang Klian. Itulah, ada orang kereta yang mengganggu gugat kita punya kestabilan perjalanan kita turun. Proton X90. Oh, nampak besar daripada belakang. Okay, terima kasih kerana memberikan laluan.
Kita memahami kendaraan-kendaraan bermotor roda 2 ni, kita memerlukan ruang yang agak cukup untuk memotong. Dan mereka pun memahami sebab dia pun mungkin ada motor. Oh, jalan cantik lah sekarang. Oh, ada ni, ada selipar. Selipar budak, bulldog. Bulldoggy. Tasing, Pak Suku guys, Pak Suku. Pak Suku berada di gurun. Ah, pukul berapa nak sampai ni? Pukul berapa nak sampai? Okay guys, so ni rentetan video kita balik daripada ride Pak Bara Satun. Kita keluar border. Kita keluar border and then kita on the way nak balik ke Melaka sekarang ni. Tapi masih berada di gurun pada pukul 4 suku petang. Kita estimate time akan sampai di Melaka mungkin pada pukul 1-2 pagi kot. Atau lebih daripada tu. Tengok kepada situasinya. Alright, pukul 4.15. Waktu petang di gurun. Belum lagi sampai di Tol Juru. Hey, 1-2-1-2. Okay, pukul 4.43 baru sampai Tol Juru. Bukan. Ini Tol Tengah Petani eh. Ketul mana ya? Juru. Bukan Juru kan? Itu Sungai Dua. Ini Juru lah. Ini ke Tol Juru? Entahlah. Tapi sampai dekat tol yang masih lagi berjauhan. Kejauhan 2.43 minit petang. Baru saja sampai sini. Oh, dalam perjalanan yang sangat orang kata memenatkan kan. Kita mengantuk. Apa lagi? Aduh, pula kena bawa laju kan. Jadi dah fokus betul lah. Oh, risau kat sini kalau ada biji yang tiba-tiba kan. Testis. Okay guys, pukul 5 baru sampai Tol apa ni? Jawi. Juru. Tol Juru guys. Pukul 5 baru sampai sini. Pukul berapa nak sampai KL? Apalah, kita try bertawakal kepadanya. Mudah-mudahan perjalanan ini selamat. Jangan fikirkan lokasi endingnya ataupun lokasi kita sampai. Kita kena fikirkan perjalanan itu. Yeah, masih lagi awal jam 5 petang. Woi, asal di tepi tu. Terkejut aku. Okay, saya melepasi Tol Jawi. Kita akan Jawi ke Juru? Juru. Juru Pandu. Lepas itu Tol Juru mengarah ke selatan, mengarah ke Kuala Lumpur. Right. So, kenderaan begitu banyak sekali seperti mana kita melihatnya di Tol Sungai Besi. Beginilah suasananya di Pulau Pinang. Sangat busy. Okey, persimpangan Jawi baru lah kita tengok. Persimpangan Jawi 12 km untuk pergi ke persimpangan Jawi, 8 km untuk jambatan kedua. 5 petang. Kalau 5 kata dah, hari tu kita 1:30 pukul di siapa yang lewat lah, pukul 9 di Pinang. 2:30, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7 jam. Ini kita 5-7 jam. Ayolah, pukul 10-11 lah akan sampai dekat KL. Weh, apa ni? Oh, awet lah. Naik Y suku. Oh, bau lah. Oh, bau dia ada kelemasan sedikit lah. Dia macam tak lah, nak kata bau apa, bedak ke bau apa, tak pasti lah. Tapi ada kelemasan lah. Lemas ku dalam dakapanmu, tidak ku sangka kau begitu kiki. Kau pun nak pura sikit. Hanya tiranya. Wah, kita sambung lagi. Test 1-2-3. Okay guys, 6.20 minit petang. 6.30. Lagi 10 minit nak 6.30. Kita melepasi daripada Sungai Perak, nak menghala ke arah Gunung Semanggul. Tak lagi. Lepas tu nak ke arah Terowong Menora, Terowong Meru. Gunung Semanggul eh? Terowong Menora tu depan Gunung Semanggul. Kenapa pulai? Mana Gunung Semanggul?
Tak ada kosong gol. Sungai Perak tadi. Ah, tak apalah. Sungai Perak, lepas tu ke Gunung Semanggol, lepas tu naik ke Terowong Meru, terus ke Sempang Pulai. So jauh lagi perjalanan ni. 6.5 masih ada dekat sini. So pukul berapa kita nak sampai sana? Kalau ikutkan lebih kurang 5 jam. 7 dekat Sempang Pulai. 7 pukul 12 sampai. Ya, yeah, betul. Kalau pukul 7, 5 jam, ok. Pukul 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, tengah malam sampai di Melaka, insyaAllah. Ok, alright. Saya sampai dekat laluan masuk ke Terowong. So, bersesak sekejap dekat sini dengan kenderaan-kenderaan berat di hadapan kita. Alright, so motor tak apa. Kita boleh jauh. Kita boleh susur ke tepi di sini. Apalah, dia ambil gambar kat sini kan. Bahaya betul. Aduh, kalau boleh janganlah gang. Rider. Siapa-siapa yang ride melalui jalan ni, kalau boleh janganlah berhenti di lokasi Terowong tu. Sebab ni adalah highway guys. Orang keluar masuk kita masuk ke dalam highway dalam condition yang sangat packed di waktu puncak macam ni. Bahaya. Sebab apa? Kadang-kadang boleh terbabas. Ada kenderaan babas, dia langgar kau, sapu habis. Bahaya. Jadi janganlah ikut seperti mereka, berhenti ambil gambar di situ. Yalah, perbuatan kita pun kadang ada salah juga lah. Kita ambil gambar dekat sesuatu tempat, tapi kita tengok pada situasi dan keadaan lah. Ada masanya boleh berhenti, ada masanya tak boleh. Tengok pada condition, keadaan dan situasi dia. Okay. Alright guys, melepasi Terowong Meru. Sebelah kiri ni Terowong Meru, sebelah kanan Menora. Test. Ok guys, so perjalanan diteruskan lagi sebab kita solat apa semua. Jadi INR Sembang Pulai. Kita teruskan perjalanan mengarah ke Kuala Lumpur. Lebih kurang dalam 4 jam lagi kot untuk sampai. 3-4 jam. So next stop adalah Dengkil, TC, dan kita akan fullkan di situ. Terus kita balik ke Melaka. Alright, jom. 7 suku di Sempang Pulai. 7 suku di Sempang Pulai. Ibaratnya seperti kita perjalanan kita sampai di sini bergerak macam pukul 2 petang daripada 2.30 daripada Melaka lah untuk sampai ke sini. Itu kalau jalan tak ada apa masalah kan. Ada jam semua, memang panjang lagi masa. Okay, depan ni hujan guys. So kita kena berhati-hati ambil precaution yang sangat tinggi. Alright, sambung perjalanan kita. Perjalanan belum lagi selesai. Ride, return ride daripada Pak Farah. Kita ride 2 hari 1 malam sebenarnya. 2 hari 1 malam sahaja. 2 hari ke 3 malam 1 malam 2 hari 3 malam sorry 3 hari 2 malam sorry Sabtu, Ahad, Isnin. Okay, Sabtu kita pergi dapat tidur 1 malam di Danok. And then kita continue penginapan kita di Pak Barak pula. Alhamdulillah, Pak Barak penginapan memang terbaik lah. Memang terbaik. Dahsyat penginapan dia. Siapa sangka 350 baht lebih kurang RM40 untuk satu kepala hostel dapat kita conquer the whole bangunan. Okay guys, so hati-hati di sini tak ada bahu jalan eh. Aku dah tahu pesan kat sini tak ada bahu jalan. Memang binaway betul lah tempat ni. Ni cepat laut. Dia bergerak. Lagi lorong eh. Tak ada bahu jalan lah. Memang jam. Hati-hati guys. Okay, kita nak fokus pada mana. Sambung selepas ini. Test 1, 2, 3 guys. Alright guys, sudah memasuki hampir ke laluan persimpangan Tanjung Malim. Okay, alhamdulillah berjaya juga kita sampai ke Tanjung Malim melalui laluan yang tadi sebahagian daripada area Sempang Pulai nak sampai ke Stream River tu hujan renyai. Okay, kali ni dia bagus, alhamdulillah settle, hujan tak ada, kering kat sini semua. Cuma nanti ada sikit hujan dekat area Kuala Lumpur, area Sungai Buloh. Macam tu ada hujan. Dan kat sini kita tengok area Kuala Lumpur pun nampak warna purple guys. Hujan wey. Tapi kawasan tu lah daripada Shah Alam, Pucung. Lepas tu nanti dia ada sikit dekat mana tu. Ada hujan lah senang cerita. Okay, tapi dah berkurang lah.
Tapi semakin kita nampak area Seremban pula nak hujan lebat. Aduh, aku rasa ni on the way ni sampai dekat Melaka ni akan hujan ni. Hai, Kuala Lumpur dah kembali kepada warna oren lah pula sekarang. Ah, ya, oren. Tadi warna purple, ini dah oren, dah reda sikit lah. On the time kita sampai kat sana mungkin dah reda, dah tak ada hujan lah kot, insyaAllah. Okay guys, so perjalanan pulang daripada ride Pak Bara, kita memasuki Danok, pergi ke Livong at Shana, sempadan dengan Songkla. Lepas tu kita pergi ke Hat Nyai dan terus ke Pak Bara. Ride sempadan dengan cuti pertabalan, keputeraan yang di Pertuan Agong, yang di Pertuan Agong Malaysia lah. Testing, testing, testis, testis. Okay, alright. Okay guys, so kita on the way. Oh, basah. Alright, kita akan melalui kebasahan macam biasa. Oh, dia pun nak masuk juga. Okay, so berdasarkan kepada radar cuaca kita, kita akan mengharungi beberapa siri hujan di hadapan kita yang akan meliputi beberapa kawasan sepanjang perjalanan daripada Dengkil ke arah Seremban dan Seremban ke Melaka. Memang akan hujan macam tadi jugalah guys. So cerah rumlah sebagai seorang rider, pergi dihiasi dengan hujan, balik dirahmati juga dan hiasi dengan hujan. Ini petanda rahmat yang Allah berikan kepada kita di sepanjang perjalanan. Alhamdulillah. Okay guys, jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.